di Singapura, kita juga memberkas beberapa individu yang telah menjadi radikal. Persoalannya akan lain jika pemerintah Singapura memahami watak umum para pemuka agama di Indonesia. Apa yang dicitrakan di depan publik bisa sama sekali lain dan berbeda dengan passion sesungguhnya yang ada dalam diri keseharian mereka. Apa yang dicitrakan radikal, keras, tak bersahabat, tanpa kompromi dan seterusnya itu hanya bentuk pencitraan semata. Munafik mungkin salah satu kata yang mendapat habitat paling cocok di bumi Indonesia. Apalagi di masa kontemporer ini ya. Walau konon ada 3 ciri pokok orang munafik, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Tapi dalam konteks negeri muslim terbesar di dunia ini, pemahamannya bisa sangat luas. Ia bisa jadi menjadi sangat tidak konsisten, sebagaimana orang Jawa bilang sebagai esok dele sore tempe. Mereka yang tak bisa kita percaya, tapi malah akan menyalahkan orang lain sebagai gagal memahami dinamika dan kerasnya hidup. Saat mereka mencuri uang negara, mereka akan bilang itu hanya masalah kelebihan bayar. Saat berselingkuh, mereka akan memaksa orang lain memahami itu hanya cinta sesaat. Mereka yang selalu penuh penyangkalan, sebuah karakter denial yang makin subur tumbuh subur, di negeri yang sialnya mencitrakan diri makin agamis ini. Untuk itu, bisa sangat dipahami jika UAS konon penceramah paling besar bayarannya di negeri ini. Seorang ustadz yang konon pernah dipilih secara pribadi oleh Prabowo Subianto sebagai salah satu calon terkuat cawapresnya. Ya mungkin jika PSPD pasti menang, tentu ia akan memilihnya. Tapi karena tak yakin-yakin amat mampu mengalahkan popularitas Jokowi, akhirnya ia memilih Sandiaga Uno. Makanya bisa juga dimengerti jika publik tersentak dan kaget ketika ada yang ingin merayakan hari ulang tahun di negara tetangga yang katanya besarnya seupil itu dan kemudian ditolak masuk. Padahal harusnya publik paham tokoh ini butuh menghabiskan uang dari ceramahnya yang segambreng itu. Uang itu butuh dibelanjakan atau dihedoniskan. Iya kan? Harusnya publik paham. Semaju apapun entertainment atau pusat shopping atau kemewahan perhotelan di Indonesia, tak akan bisa menyamai gengsi dan standar tinggi yang dimiliki Singapura. Di sini, titik absurd yang sulit dipahami oleh supporter UAS. Wong mau sedekah kok ditolak? Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Tapi demikianlah, Singapura menunjukkan dirinya kepada dunia, terutama kepada tetangganya yang hanya tampak gede, tapi boros dan tak efisien ini. Ia barangkali sudah memiliki daftar cukup panjang nama-nama tokoh yang dianggap membahayakan kenyamanan hidup di negara itu. Kenyamanan, bukan keamanan. Singapura adalah negeri yang di luar sangat peka terhadap masalah security, tapi tentu saja mereka juga sangat mengedepankan apa yang hari-hari ini dianggap sebagai hospitality.
Apalah artinya security tanpa hospitality? Keduanya adalah dasar dari tiga kosakata terpenting di negeri ini yang dijaga dengan sepenuh hati. Keterbukaan, multikulturalisme, dan menentukan nasib sendiri. Di sini, ketegasan mereka sangat diuji dan teruji. Ya, mereka tentu saja akan melindungi negerinya dari siapapun yang berpotensi sebagai teroris, sesuatu yang akan sangat menyinggung kompleksitas persoalan pokok yang telah ditekankan. Orang dari negeri seperti Indonesia, dengan demokrasi yang kebablasan maupun pemahaman tentang HAM yang tanpa tapal batas, pasti akan mudah menuduh balik Singapura sebagai negara yang justru intoleran. Padahal, mereka malah menjunjung tinggi toleransi, keberagaman, dan perbedaan dengan kesadaran untuk sedikit memangkas kontekstualitas demokrasi dan HAM. Mereka tak terlalu peduli pada indeks ini itu, selama keamanan dan kenyamanan dan persatuan masyarakat mereka terlindungi. Di sini titik beda negara kita dengan mereka. Pertanyaannya, apakah UAS adalah seorang teroris? Nah, disinilah bias yang membuat perspektifnya menjadi beda. Kalau ukurannya adalah ia berencana, katakanlah meledakkan bom, tentu nyaris muskil. Buat apa? Ia adalah seorang juru dakwah yang sekali lagi hidupnya penuh kemunafikan itu. Persoalan pribadinya yang terangkat ke ranah publik terlalu banyak. Suka kawin cerai, di saat lain suka pamer barang mewah. Gaya hidupnya jauh dari citra sederhana dan rendah hati. Ia, sebagaimana tren hari ini, gagal menunjukkan relevansi antar gelar doktoralnya dengan kegunaan ilmunya sebagai jalan terang bagi masyarakat luas tanpa batas. Sebaliknya, daripada itu ia adalah bom dalam bentuk lain. Ceramahnya yang sangat intoleran dan selalu dipahami sebagai bagian dari diskusi tertutup, tapi sebenarnya sangat terbuka dan tersiar luas, selalu bocor ke ranah publik. Tak sekali dua kali, ia menyoal urusan agama lain yang secara tak berimbang dipahami menurut kacamatanya sendiri. Sesuatu yang tentu saja pasti melukai perasaan orang lain. Dan ia selalu lolos dari jerat penistaan agama dengan berlindung di balik kalimat, demikianlah kitab suci agamanya mengajarkan. Sebuah pilihan yang bahkan orang paling cekak spiritualitasnya pun mudah paham bahwa itu melulu masalah tafsir. Alih-alih peduli dan introspeksi diri, ia bersikap tak peduli. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sungguh sangat menarik. Lepas dari reaksi para supporter politis dari dalam negeri yang ikut-ikutan mengecam pemerintah Singapura. Barangkali mereka lupa presiden negara tetangga ini adalah seorang wanita muslim. Yang saya yakin ia sudah tepat bertindak sebagai ibu yang melindungi negara. Tentu ia tahu bagaimana harus bersikap terhadap warga negara tetangganya yang berpotensi mencoreng citra baiknya sebagai salah satu negara penyedia hospitality terbaik di dunia. Ia sangat paham bagaimana mengelola manajemen marketing. Secara public relations, secara international relationship, bahkan secara kedaulatan negara. Dan ia sangat berhasil. Mereka menolak satu orang bermasalah, tapi secara tidak langsung mengundang datang jutaan orang lain untuk masuk ke rumahnya. Ia tidak saja jeli dan teliti, tapi sekaligus cerdas dan kokoh. Sebesar itukah UAS? Tentu saja tidak. Ia hanya lantaran atau bahan atau contoh subjek.
Bodohnya, para supporternya di Indonesia justru secara tidak langsung ikut menguatkan kebijakan pemerintah Singapura itu. Mereka menuntut ini itu penjelasan. Malah yang lebay, permintaan maaf. Untuk apa? Terbukti mereka tak memberi pernyataan pers apapun terkait ditolaknya keluarga UAS masuk Singapura. Ya, mereka sekeluarga. Tidak hanya UAS. Dan siapa yang seharusnya malu? Ya, pemerintah Indonesia. Yang justru diingatkan sangat tolerannya kita pada sesuatu yang berwatak intoleransi. Pada pers Indonesia yang tak pernah adil dan berimbang dalam membuat pemberitaan pada aksi radikalisme dan intoleransi yang nyata-nyata merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Para LSM dan SJW yang hanya bisa berteriak dan menuntut, tapi selalu gagal berpijak pada esensi dasar masalah kemanusiaan. Pada parlemen yang lebih sibuk membela kelompoknya daripada kepentingan nasional. Tapi, bukankah malu itu sudah merupakan barang langka di negeri ini? Sementara ada presiden yang lucu di negeri ini, saat UAS ditolak masuk Singapura, di Jakarta, banyak pihak yang belum apa-apa sudah menolak kedatangan Maria Ozawa atau Miyabi ke Jakarta. Padahal, itu baru rencana. Padahal keduanya sama-sama bergerak di dunia entertainment dan rekreasi. Keduanya bagi segmen pasarnya masing-masing, ya kan? Pada dasarnya adalah para penghibur. Bedanya, satunya outputnya adalah Islamofobia, sedangkan yang lainnya homofobia. Keduanya diidap secara akut dan seharusnya oleh dua kelompok yang berseberangan. Tapi lucunya, di negeri ini isunya malah diperdengarkan, dipelihara, dan dibesarkan oleh kelompok yang sama. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu ke sana kalau ketemu paling 2 menit, 3 menit. Udah, sana. Minta doa, udah. Saya datang. Setengah jam, Pak. 30 menit. Dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan pas mau pulang dia bilang, "Prabowo." Dia bilang gitu. Yeah.